Diberitakan oleh Daily Mail pada 18 Oktober 2019, yang mana sebuah kapal selam yang dapat meluncurkan rudal nuklir atau SSBN terlihat di wilayah Vietnam di Laut China Selatan, tepatnya di Kepulauan Paracel yang terletak sekitar 300 km dari pangkalannya di Sanya, Pulau Hainan. Oke bro, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama Pak Bro, maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman Pak Bro yang ada di seluruh dunia. Dan kamu juga sudah mendukung Pak Bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys, supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari Pak Bro selanjutnya. Wow, karena Pak Bro akan upload setiap hari guys. Wah. Dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu, supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini. Oke guys, baiklah, terima kasih dan selamat menonton. Pacu bro. Intimidasi atau tak sengaja, kapal selam Jin nuklir Cina muncul di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, dalam foto yang tersebar di beberapa media online terlihat kapal selam tersebut menampakkan diri di tengah-tengah kapal nelayan Vietnam yang sedang menangkap ikan guys. Hal yang tidak biasa ini sontak membuat dahi para analis militer Cina berkerut. Apakah kemunculan kapal selam dari kelas Jin ini merupakan tindakan intimidasi atau kecelakaan? Nah, menurut analis peperangan kapal selam internasional, Hai Sutton, kapal selam pembawa rudal balistik dirancang untuk tetap berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi dan mencegah serangan mendadak guys. Nah, maka dalam kasus di Laut Cina Selatan nampaknya Cina sedang mengirimkan pesan kepada Vietnam bahwa mereka mempunyai senjata strategis nuklir guys. Wah. Nah, sebagai informasi, Jin Class atau tipe 094 adalah kapal selam balistik nuklir terbaru Angkatan Laut Cina. Monster laut seberat 11.000 ton ini mampu membawa 12 pucuk rudal nuklir antar benua atau ECBM. JL2 Angkatan Laut Cina saat ini mengoperasikan 4 unit kapal selam nuklir Jin Class tersebut. Lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Apakah ini intimidasi atau tak sengaja? Wah. Oke guys, baiklah, silahkan berikan tanggapan dan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah guys. Ingat yang positif. Dan juga jangan lupa like video ini serta subscribe channel Pak Bro guys. Oke guys, baiklah, sekian, salam Pak Bro, salam damai. Pacu bro.